العزيز الكريم معلن بالحرب مذيبا ويكتبها بعد العابدين ونهر الذاهرين. قال رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين ولا نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. معاشر المسلمين والمسلمات صائمين للصائمين يا مسند يا سيدي رحمه الله سبحانه وتعالى، maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka, dan sesungguhnya kami akan menanyai pula rasul-rasul tempat yang bersejarah sesuai dengan kemampuannya. Jadi apa yang sudah disampaikan, risalah yang disampaikan oleh para rasul, dilanjutkan dengan para sahabat, tabi'in, tabi'in dan para ulama, kiai, itu semua apa yang kita dengar, apa yang kita terima, yang kita catat, yang kita tulis, yang kita hafal, semua akan ditanyain. Di apa aja yang kita tuntut siang malam itu ditanyain, dapat mengamalkan apa enggak, dapat menyerap apa enggak, sesuai enggak dengan apa yang disampaikan oleh ulama-ulama tadi. Makanya dalam mengamalkan sebuah ilmu kita harus hati-hati, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Bila sudah guru menyampaikan sekian diamalkan, sekian diamalkan. Bila sudah ustaz kiai memadahkan ke ini caranya, begini caranya, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Karena semua akan ditanyain nanti. Lalu yang kedua, para rasulnya pun ditanyain juga. Kita nang menerima ilmu ditakuni, guru nang menyampaikan ditakuni juga. Artinya mas'ul. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kita akan ditanyain, dan apa-apa yang kita pimpin ditanyain. Artinya LPJ lah kalau bahasa sekarang, laporan bertanggung jawaban. Jadi apa yang kita terima itu ditanyain, cakap bahasa kita sesuailah disampaikan guru yang diamalkan dah. Kalau pindah belainan, apabila kok beda, nanti gurunya tanyain, betul tak kamu menyampaikannya kayak begini kayak begitu? Iya, saya sampaikan, sudah sampaikan itu halal, ini haram, itu makruh, sudah ulun sampaikan buahnya benar itu guringan pada mendengar. Nah, kada salah guru ngarannya. Ya. Jadi hati-hati kita dalam menerima ilmu. Jika ada kesempatan hendaknya dia berusaha untuk bermukim di Madinah untuk mendapatkan syafaat dan kesaksian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelak di hari kiamat, sebagaimana terdapat dalam hadis, jika tidak maka hendaknya dia meninggalkan kota Madinah dengan penuh adab, sopan santun, sebagaimana tertulis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kita lingkawi ini kayaknya. Ya kasir teringkali kasir. Tuh, kayak lain cerita gitu. Jadi nanti ketika di yaumil mahsyar, ini masih bab kita tentang yaumil mahsyar, akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang didatangkan darinya sebagaimana yang telah digawinya ketika hidup di dunianya. Wajaa rabbuka wal malaku
saffan saffa. Ya, kelewatan sedikit ya. Halaman 88 siap. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra. Dan datanglah Tuhanmu sedang para malaikat berbaris-baris pada hari kiamat, yang mana diperlihatkan neraka jahannam. Masih bab tentang neraka ya. Jadi artinya di yaumil mahsyar, kayak apa keadaan kita tergantung usaha kita di dunia ini. Bila di dunia ini kita rajin beramal ibadah, rajin berbuat kebaikan, maka di sana akan memetik panen atau menuainya. Jadi nyaman kada nyamannya tergantung gawian seorang. Bila di dunia baik, baik juga kita di hari kiamat. Bila di sini kada baik, gawiannya kada baik, di sana pun demikian. Neraka diletakkan di sebelah kiri arasy dan sorga di sebelah kanannya. Makanya kita ketika salam, ya, ketika salam berdoa, assalamualaikum warahmatullah. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka ridha kawal jannah. Sebelah kanan. Ina, assalamualaikum warahmatullah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, itu dulu saya diijazahkan oleh Kiai Muhammad Nawawi bin Abdul Aziz. Jadi kalau kita salam, salat wajibkah, sunatkah, ngapakah, artinya sembahyang nih. Nah, bila kita salam kanan, berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nyaman aja kalau hafal aja kalau. Nah, baca kita baca di apa? Menjelang berbuka ya. Terus ketika antara apa sih? Terakhir daripada salat tarawih atau menjelang sebelum niat puasa. Allahumma inna nas'aluka ridha kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Karena tadi kiasannya surga di sebelah arasy sebelah kanan, neraka di sebelah kirinya. Wa yahmilu 'arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung 'arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. 8 malaikat menjunjung, memikul 'arsy, berarti besarnya enggak usah kita bayangkan. Jangankan membayangkan 'arsy, membayangkan malaikatnya aja kada bisa. Kayak apa? Sayyidina Jibril itu sayapnya itu aja satu sayap melebihi luas bumi ini. Kayak apa kenalnya? Kalau saya mikirkan kan longgor rambut. Halo, mukanya apa Jibril dulu? Ya itu nang kisah ketika orang yang menuntut ilmu, ada hadis kan, lalu malaikat menghamparkan sayapnya dan memohonkan ampunan kepada Allah. Jadi ada orang ini nang kada percaya dengan hadis tersebut. Itu ada dalam kitab Bustanul Arifin. Lalu dia seakan-akan ngejek-ngejek, mana ada malaikat menghamparkan sayapnya aja. Jadi bila mendengar ustaz ceramah tentang keutamaan menuntut ilmu, langsung dia komen, mana ada masuk malaikat menghamparkan sayapnya. Sekalinya pas inya berjalan, lalu kakinya lengket di tanah. Nah ini makanya kita jangan sampai sedikit pun menghina-hina, mengejek-ngejek, walaupun pekerjaan baik hadis, perkataan ulama, ya. Sekalinya pak kakinya lengket pak, sampai mati tidak bisa diangkat-angkat. Itu ngarannya katulahan dengan hadis Rasulullah SAW. Mana ada malaikat menghamparkan sayap? Memangnya sayap malaikat kayak apa? Kayak ayam. Akhirnya itu tadi lengket kakinya sampai mati, tidak bisa bergerak dan sampai apa dikuburkan di tempat itu. Tu na'udzubillah. Jadi kita jangan sama sekali meremeh-remehkan hadis. Ya.
Karena hadis Rasulullah, kalau kita meremehkan hadis Rasulullah sama kita meremehkan Rasulullah, na'udzubillah. Kalau sudah meremehkan Rasulullah, mau ikut siapa lagi? Ya, mau ikut siapa lagi kita? Sementara kita ini yang diikuti mutaba'ahnya kepada baginda Rasulullah SAW. Mereka adalah 8 malaikat yang pertama kali tiba. Setelah itu Jibril, kemudian Mikail dan Israfil. Setelah kedatangan mereka, barulah hisab dilaksanakan dengan sangat teliti. Ini kisah mengenai masalah yaumul hisab. Kita kan pada pembicaraan yang telah lalu dibangkitkan, lalu dikumpulkan di padang mahsyar, lalu berdiri menunggu proses pengadilan Allah. Nah, 8 malaikat sudah membawa arasy, baru Jibril, Mikail, Israfil datang, hanya proses penghisapan atau proses penimbangan. Semua amal kita ditimbang dan timbangannya sangat teliti. Kada kayak timbangan di dunia, di bawah sini diandaki batu, dah berat sebelah, akhirnya 10 on menjadi 8 on. Hati-hati nang berdagang ketujuh mengurangi timbangan, dia akan dimasukkan di dalam neraka. Wailul lil mutaffifin alladzina idzaqtalu 'alan nasi yastawfun. A'udzubillah. Ya, wa idzaqaluhum awazanuhum yukhsirun. Kalau menimbang mengurangi terus, kalau mengukur mengurangi terus, ya, atau melebihi. Nah, sama juga berapa persegi, padahal gawian tukang tu 400 meter persegi, ngaran tuan rumah kan tahu di persegi apa macam. Berapa? 450 persegi, selesai lah. Tak banyak duitnya, tak banyak untungnya, padahal haram. Na'udzubillah. Nah, baru dihisab dengan sangat teliti. Wallahu sari'ul hisab. Dan sesungguhnya Allah memiliki perhitungan yang sangat cepat. Kita jangan bayangkan bahwa manusia berapa triliun, mungkin triliun kali triliun, berapa mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat ditimbang, dihisap sangat teliti betul, sangat teliti betul. Apa saja pekerjaan kita enggak pernah terlewatkan, apa aja pekerjaan kita enggak pernah terlewatkan. Ya, nang tahu kah, nang kada tahu kah, nang tersirat di hati kah, yang apa aja gawian kita, orang tua ndak tahu, siapa ndak tahu, Allah yang Maha tahu. Di dalam hati kita belum teromongkan, masih dalam ini, tapi niat yang jelek, ya, niat nang kada baik, ada semua, ada semua. Nah, disitulah nanti penghisapan akan dinampakkan. Lalu dipamerkan semua amal kita, diperlihatkan amal-amal kita. Nah, pertanyaannya gini, kayak apa? Amal kita banyak apa enggak? Iya, amal kita banyak apa enggak? Oh, banyak. Ikhlas apa enggak? Terus amal kita yang yang selama ini bagaimana? Yang kita beramal ini, bantu itu, kegiatan ini, kegiatan itu, nuntut ilmu apa macam, bersedekah, puasa, salat apa macam, itu ikhlas apa enggak? Oke, ikhlas. Banyak apa enggak nanti? Jadi sambil kita mengintrospeksi diri. Makanya ujar Abu Bakar Siddiq, al-ibadu thalathatu asnafin. Orang beribadah itu ada 3 macam golongan. Sinfun ya'budunallah ala sabilil khawf. Ada satu golongan hamba yang beribadah karena betul-betul khawf, karena betul-betul takut kepada Allah. Yang kedua, wasinfun ya'budunallah ala sabilir raja. Ada kelompok yang kedua beribadahnya karena mengharap rahmat Allah. Dan yang ketiga, wasinfun ya'budunallah ala sabilil hubb. Dia beribadah karena mengharapkan hubb, cinta kepada Allah.
Lalu apa tanda orang yang beribadah didasari rasa khauf, takut? Pertama, dia tawadu. Tawadu. Ya. Jadi seberapapun amal yang dikerjakannya, dia tidak pernah merasa banyak beramal. Alhamdulillah saya hari ini dapat puasa, dapat bersedekah, dapat nuntut ilmu, dapat baca Quran, dapat berzikir, dapat bantu-bantu orang. Ya, memang kalau kita pengen mengevaluasi gawian kita dalam sehari, alhamdulillah. Tapi tidak perlu dibangga-banggakan. Yang perlu kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Enggak perlu kita cerita sana. Aku ini mulai besokan tadi ini kan gawianku bantu orang aja. Ini macam itu namanya membangga-banggakan. Cukup yang menilai Allah. Karena apa? Karena kita tawadu. Mana bukti ketawaduan kita? Sami'na wa ata'na, mendengarkan langsung mengikuti. Mendengarkan itu maksudnya mendengarkan nasihat Al-Qur'an disampaikan ulama, ini yang dikerjakan bagus, ini kada baik, ini halal, ini haram. Sudah mendengarkan, wa ata'na, kita ikutin, nang halal kita kerjakan, yang haram ditinggalkan. Nah, itu namanya orang yang tawadhu. Contoh, kalau kita mengikuti aturan apa aja, Pak, pasti selamat. Bapak, Ibu mungkin bekerja di sebuah perusahaan. Tentu di perusahaan itu ada aturan. Apa aturannya? Pakai seragam, mungkin seragam perusahaan. Apa aturannya? Kerjanya mulai jam ini sampai jam ini. Apa aturannya? Tidak boleh membawa ini macam-macam senjata tajam kah, minuman keras kah ketika kerja. Membawa pian senjata tajam, nyata namanya menyalahi aturan. Ketika seseorang menyalahi aturan, kira-kira apa? Ada sanksinya. Paling tidak pertama ditegur secara lisan. Ditegur dulu. Kedua, ya, ditegur lagi secara lisan. Ketiga, surat. Keempat, sadaqallahul azim. Udah muyak benar sudah, padahal ada masih juga. Nah, itu namanya SP, surat peringatan. Kita lagi ikut aturan ketika kita di lalu lintas. Nah, ikut aturan. Apa aturannya? Helm standar. Alat sepeda motor apa macam, rating apa macam, lengkap. Surat menyuratnya lengkap. Nanti ketika di lalu lintas, ikutin aba-aba dari lampu merah. Lampu merah nerobos, selamat tinggal. Apalagi weh ini, kada perlu ada polisinya, tang ada panggilan aja lagi. Gitu kan? Berarti kalau kita melanggar aturan gimana? Ada nanti surat panggilan dari kepolisian. Nah, nama Nasir, alamat Jalan Meninjau. Hati-hati. Nah, ini kemarin di jalan ini melewati lampu merah. Ini tandanya ada nomor platnya. Bahaya aja. Nah, ya sudah ada kondustai, selesai dah. Dan kenapa kadang mengikut aturan? Tapi kalau kita ikut aturan, selamat kita. Nah, itu aja di dunia demikian. Apalagi masalah agama. Kalau masalah agama kita ikuti dengan baik, insya Allah kita akan mendapat keselamatan. Yang kedua, tanda orang yang beribadah didasari tawadhu, dia menganggap dirinya tidak seberapa amal ibadah yang dikerjakan dibanding dengan nikmat yang diberi Allah. Nikmat yang diberi Allah ini banyak betul. Banyak betul. Jadi kalau kita hanya sekadar bisa beribadah, sholat, puasa, baterainya ringan. Ya. Hanya sekadar sholat, puasa, maka tidak seberapa dengan ibadah nikmat yang diberi Allah kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Coba contoh kita sekarang ini berada di bulan suci Ramadan. Nikmat kau beribadah. Banyak mungkin orang nak handak ke masjid garing sidin baai kada kawa ke masjid. Kita kawa ke masjid alhamdulillah. Ada sudah orang nang berangan-angan bercita-cita, aku kini tahun ini nak ke masjid, sekali sidin kada kawa apa-apa.
Ada juanang sudah siap-siap, sekalinya sudah dipanggil Allah. Kita masih mending kalau bertemuan dengan bulan suci Ramadan. Nah, ketika sudah kita bertemu dengan Ramadan ini, gunakan waktu ini untuk baik-baik dan banyak-banyak beribadah. Jadi jangan sampai lengah kita. Itu viral kan, ya, Ustaz Zaki Mirza, ya, coba enggak sakit enggak apa beliau lagi dakwah lagi, masya Allah, lagi dakwah mengucapkan kalimat tauhid, enggak tahu sekarang masih dirawat di rumah sakit Riau kalau enggak salah, ya, itu lagi viral. Artinya apa? Kita enggak tahu yang namanya kesehatan. Pagi sehat, sore masuk tanah ya. Ayo, pagi masih olahraga, masih goes, sore di bawah ambulan sudah. Ya, kita enggak tahu. Karena yang namanya kesehatan milik Allah. Jadi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Nah, ini nikmati. Nanti kita salat Isyraq, habis salat Isyraq ada kesempatan mungkin baca Quran. Oh, mungkin yang kerja siap-siap kerja. Nanti di kantornya jam-jam 9:30, jam 9 salat duha jangan lupa. Nanti kerja lagi, nanti mau zuhur lagi, siap-siap lagi untuk zuhur berjamaah. Jangan ditinggalkan, sayang. Kerja tetap kerja, ibadah jangan ditinggal, jangan ditinggalkan. Kita yang di rumah santai, banyak yang baca Quran aja, capek, guring. Ya, daripada guring aja, loh, kenapa guring? Katanya tidurnya orang berpuasa, ibadah. Wah, guring aja gawian. Sampai bantal itu macam-macam. Ada Pulau Kalimantan di bantal, ada Pulau Sulawesi. Paham? Nih liur basi, oh my. Maka bantalnya bawa harokah pulang, mantap. Mentang-mentang nih tidurnya berpuasa ibadah. Bukan demikian maksudnya, daripada ngobrol yang kada baik. Kalau kita baca Quran ya bagus baca Quran lah. Ya. Di antara manusia ada yang hisab dengan sangat teliti dan ada yang cepat dan ada pula yang masuk surga tanpa dihisab. Nah, mudah-mudahan kita sepertiga daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga bighairi hisab. Amin Allahumma amin. Ya. Jadi makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbi hasibni hisaban yasira. Rabbi, ya Allah, hasibni, hisablah aku, hitunglah aku, hisaban yasira, dengan penghitungan yang semudah-mudahnya. Artinya jangan dipersulitlah. Coba kalau kita begitu naik haji sampai di bandara Jeddah, karena yang dibawa tidak banyak, dah kelas loh, jalan-jalan. Tapi kalau yang dibawa banyak macam-macam, bukanya tas, ibtas santah, buka tas. Ada wakaring, ada kerupuk, rupanya bermasak di Makassar ini. Ditakuinya terus, isyada, apa ini? Itu tuanai wakaring di sini. Is iwak karing. Kalinya sambung nang batakun bahasa Arab nang mau bahasa Banjar. Bingung. Bahasa kiaunya sini apa ini? Oh sama aku milih. Oh. Adanya pulang ini apa nih? Nah, ini apa ini? Isyada itu ngarannya acan. Rupanya sih ini behimat bawaan pecahan anak bola macam-macam deh. Tolak haji ya guys. Iya. Nah, tapi kalau kita tidak banyak bawaan, cepat masuk. Sama kita nanti di hari kiamat. Kalau kita nggak ada beban apa macam, artinya dosa tapi ada, ya dosa sih ada ya. Cuman dihapus karena kita rajin di dunia ngelapnya, ngepelnya dengan apa? Istighfar. Dosa kita ini banyak. Dosa kita ini banyak, tapi rajin di istighfar, salawat, zikir, sadaqah, rajin. Ya lama-lama begitu rajin kan berkurang terus debunya. Meninggal enggak banyak lagi debunya. Debu itu maksudnya dosanya. Biar kayak apa? Ngarannya kita ini berdosa, tapi kita rajin minta ampun, rajin beribadah.
rajin kita berdoa, Allah maras, tahulah maras, kasihan. Kayak apa aja pasti Allah kasihan. Allah kasihan, diberikannya rahmat kepada kita, diampuninya dosa-dosa kita. Nah, ini apa hari ini amalannya, Bu? Allahummarhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Dibaca berapa kali? Siaga nih bacalah. Ya, sidiratu. Seratus. Baca Allahummarhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Allahummarhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Kena ni 8 lah. Serabu Kamis. Nah, kena hari Jumat ganti sudah. Apa bacanya? Allahumma fili dzunubi ya rabbal alamin. Baca ya Allah ampuni dosa-dosa ulun. Baca setiap hari 100, hari 11, 12, setiap hari 100, sampai hari ke 20. Mbak itu bang, apa lagi 21 sampai ke 30-nya? Allahumma a'tiqni minan nar wa adkhilni jannata ya rabbal alamin. Jadi baca itu. Diamalkan bagus-bagus. Itu amalan-amalan orang-orang saleh. Ya, kalau kita mengamalkan sudah dapat kita barokahnya. Puasa kita berberkah. Ya. Jangan sampai hanya main HP aja puasa. Iya. Apalagi ada WiFi. Wow, udah. Mengaji kada, sembahyang kada, main HP aja. Oh. Wanita guringin di HP. Kayaknya bilangnya mati, masukkan HP-nya ke dalam liang lahat. Jadi bawa WA anu malaikat kayaknya. Ya Allah. Yaumal tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari di mana muka menjadi putih berseri. Orang nang di dunia ini berwudu, rajin berwudu. Nabi itu kena mengenali umat sidin. Kan umat tu banyak, Pak. Umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat-umat banyak betul. Lalu Nabi mengenali umatnya dan umatnya yang betul-betul mengikuti ajarannya. Saking kebanyakan kayak kita di Mina. Jadi supaya ketua kloter ini mengenali anak buahnya yang berjumlah 350 ya, atau nanti kloter besar itu 450, kalau Kaltim rata-rata kloter kecil namanya. Kayak apa cara mengenalinya ketua kloter? Lalu dikasihlah ada tanda, ada kaculah, ada baju kah? Nah, mungkin ciri khas Samarinda pakai baju sesi apa namanya di sini? Ulap doyo Kutai ya kalau. Nah, terus kacunya apa mungkin apa begitu. Nah, jadi nanti cara mengenalinya, oh ini jamaah kami ini nih. Nah, itu baru kiasan di dunia, Pak. Kayak apa Rasulullah mengenali kita? Nabi penyayangan dengan kita. Ujar Nabi, mukanya bersinar, tangannya bersinar, semua anggota udunya bersinar. Bilanya bersinar, umatku dan orang yang dekat dengan aku. Bilanya kadap, nah ya mudah. Berarti kan pernah berudu, tidak pernah sholat. Na'udzubillahimin. Kayak apa guru, ulun ini kan awak hirang. Kayak bagaimana di sana asal banyak iba udu cerah kena. Kada sepakaian yang pemutih-pemutih, ibu-ibu nih paham juga pemutih-pemutih, saking putihnya dicat anunya cat putih di muha putih. Yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Ya. Dan ada pula yang menjadi hitam kelam. Hari saat lidah, tangan, kaki, kulit dan kemaluan umat manusia serta seluruh tempat di bumi menjadi saksi. Nah, di hari itu semuaan. Tangan jadi saksi, kuping jadi saksi, mata jadi saksi, mulut ini jadi saksi, kemaluan jadi saksi. Jadi ke si utuh lungor itu hati-hati aja tuh. Bisa sembarang tembak, ini mah pandir seorang ya.
Ayo lah kasih bertobat. Bilanya punya seberang tembak, tahunya ulun ya utuh longor pernah dibawa tuan mi ke Lohwe. Nah, hati-hati kamu. Ulun pernah dibawa ke Anu. Inilah. Nauzubillah ya. Artinya kita disuruh hati-hati di dunia inilah. Nah. Bahkan tempat kita duduk ini, tempat kita duduk ini nah, jadi saksi. Itu nang lalu kita bila sembahyang wajib di sini. Qabliyahnya di sana, ba'diyahnya di belakang supaya saksi kita banyak. Paham, Mbak? Paham, Bu? Mama pian tahiyatul masjid di sejadah situ. Kena imbah azan qabliyahnya geser sedikit, barang selangkah. Atau berhurupan dengan kawan. Boleh. Wal apa? Ikam di sini aku situ. Siap. Begitu sujud wahin nang kawan. Rupanya sejadah nang di sebelah ini kada sing tapasan. Kan ibu-ibu kan mau sejadah masing-masing. Wah, punya nang kawan kiamat. Punya kawan. Ini kisahnya teh hendak. Jadi kenapa berpindah-pindah supaya banyak saksi, banyak kaplingannya. Ya, salat tahiyatul masjid di sana, nanti qabliyah di sini. Lalu nanti salat wajibnya di mungkin di mana, habis itu ba'diyahnya mundur lagi. Nah, itu. Ini aduh, apalagi berpindah-pindah, Yor. Nah, kecuali memang kita kada kawa berpindah-pindah. Di mana contoh? Coba ya kalau di Masjidil Haram berpindah-pindah, sariki Arab bener ya. Mana sudah penuh, mana antri ya kok. Pindah kita, tuan, pian sini aku situ. Tamparnya benar. Nah, itu maksudnya yang kita berpindah-pindah. Nah, kita duduk di sini, jadi saksi. Tuh, ustaz di situ terus ya, saksi kan lain-lain. Lain-lain. Ulun setiap subuh Selasa aja di sini saksi. Nah. Jadi kita usahakan itu lah. Kemana di sana baju kita, pakaian kita, apa yang kita pakai. Ini kemana nih sepeda motor dibawa utuh nih. Oh, ke masjid. Wah, senang banget sepeda motor. Alhamdulillah di sepeda motor aku dibawanya ke masjid. Sekalinya ibadah tarawih, nah, dibawanya ke masjid. Nah, ke kedai kopi sekalinya. Ujur sepeda motor, nah dibawanya boho dengan ini. Tahu boho dengan pacaran soalnya. Nah, hati-hati kan sepeda motor jadi saksi itulah ya. Jangan pamit dengan mama abah, mana tarawih mak. Wah, soalnya di tepian dudukan dengan si galuh. Nah, jadi saksi semua atas perbuatan mereka. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Bumi nang diduduki ini, nang kita duduk ini nah. Apalagi pian kemana-mana salat berjamaahnya. Oh, sana, kesana, kesana, ke masjid sana, masjid sana. Oh, masjidnya nang jadi saksi. Ujung masjid Baitur Rahim inya semalam subuh sembahyang modahku. Oh. Johor sembahyang di Assalam, nah meninjau. Asar sembahyang di Langgar Ar-Rahmah atau Ar-Rahmah. Nah, jadi saksi semua. Maghrib sembahyang di mana? Langgar Dakwah kahnya apa Dakwah kah? Nah, Isya sembahyang di Al-Misbah. Cuman imbah itu singgah di warung. Warungnya janda pula. Nah, ya sudah. Yani menjadi saksi atas segala perbuatan manusia dengan tepat menceritakan waktu dan tempat kejadian si bumi bepandir. Ya, jadi hati-hati semuaan itu. Maksudnya hati-hati ke tempat kita duduk cari yang bagus. Khairul julus al-julus ma'allah. Khairul majlis al-julus ma'allah.
Itu ujar Abah Guru Sekumpul Nasihat Sirin. Sebaik-baik tempat duduk, sebaik-baik majlis, ini majlis nih tempat duduk kita tuh majlis sekarangnya adalah duduk dengan Allah. Khairul majlis al-julusu ma'allah. Sebaik-baik tempat duduk adalah duduk dengan Allah. Maksudnya duduk kita mengingat Allah. Ya ada juga duduk tapi ngerumpi. Ya kan? Hati-hati. Maka puasa nyembati orang, hati-hati habis pahalanya. Nah, dikisahkan benar. Hari sangat amat manusia kembali, hari saat umat manusia kembali kepada Allah yang Maha Suci. Kemudian Allah memberitahukan segala yang telah mereka perbuat. Wa dalau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Dan sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepala. Wa lau tara idil mujrimun, orang-orang yang berdosa, tunduk aja lagi, supan, malu. Malunya kepada diri sendiri. Semalam di dunia sudah kayak apa lagi panitia, diumumkan, diundang, disiapkan makanan. Kayak apa lagi? Ayo mari kita kumpul pengajian dalam rangka Isra Mi'raj ini macam disebarkan baleho-baleho di mana-mana. Di hari kiamat kita supan. Ujar Allah sudah ku sampaikan lewat Rasulullah. Ujar Rasulullah sudah ku sampaikan lewat sahabat. Ujar sahabat sudah ku sampaikan lewat tabi'in. Ujar tabi'in sudah ku sampaikan tabi'in sampai kepada guru-guru, habib-habib nang siang malam sidin tidak kenal lah untuk dakwah. Arti dakwah itu mengajak kepada kita untuk berbuat kebaikan, sudah disampaikan. Tapi seorang kada ngikuti. Ya, kina supan. Melihat kekawanan, masya Allah. Kayak ini aja kisahnya. Kayak orang sekolah. Coba seorang guru pasti ingat-ingat ya anak-anak ya. Di rumah belajar bagus-bagus. Jangan main-main. Ini walaupun pelajaran online, betul-betul belajarnya. Sekalinya apa? Orang main HP. Satu mata aja belajar online-nya. Banyak main HP-nya. Lalu nilainya aja jelek. Begitu bagi rapot kayak apa? Supan apa supan? Ya, mesiri. Ya kalau supan. Lihatin biji kawan 8, 9, seorang 4, 3. Ya kalau supan. Itu hanya nilai manusia kayak apa? Nilai Allah yang menilai. Ya, di situ aja kita kiasakan gitu. Nah. Jadi jangan sampai kita malu sendiri nanti. Masya Allah kawan kita, masya Allah tetangga kita, masya Allah kawan kita di majlis. Orang bila dapat ilmu dipakai. Sidin dapat ilmu hanya sekadar cerita aja, nggak dipakai. Nah, siapa yang rugi? Diri sendiri. Nah, akhirnya menundukkan kepala saking malunya dia. Pada saat itu Allah akan bertanya kepada para rasul dan umatnya. Falanas'alanna alladziina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin wa lanaqussanna 'alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin wal waznu yawma idzinil haqq. Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka. Ya, tadi sudah ulun jelaskan. Ditakuni kita nih. Adalah disampaikan itu. Kada ada, oh, malaikat jadi saksi. Ada ujar malaikat. Sudah ustaz-ustaz menyampaikan itu haram. Apa contoh? Nah, kena orang nang behurup duit tu nah. Sudah ulama menyampaikan itu hukumnya haram. Ada gini kira-kira paparan lebaran gini. Penukaran uang. Paham? Yang duduk-duduk rajin dah. Aman pian berhurup sejuta, berapa dia unyukinya? 950 aja kadang-kadang. Iyalah.
itu namanya riba fadal. Ada boleh kecuali bakat. Ya, kecuali bakat. Pama Pak Haji. Ji, aku nak buruk duit. Nah, kuliah aku antri di bank kalau lawasan apa macam. Berapa pian? 1 juta. Tapi anu cilai, ulun minta 30 ribu. Wah, kenapa Pak? Daripada aku antri di sini, di situ. Tuh, Bapak. Ah, aman, kada riba. Tapi kalau langsung, Pak, saya mau tukar uang 5 ribuan, 10 ribuan, berapa? 1 juta. Langsung, begitu mulik, 9,5 aja, 50 ribu, himpal, tahu himpal. Itu riba namanya, na'udzubillah. Ya, kecuali kita berakad, Pak. Namun ada keluarga berusaha nangka itu kada usah. Ya, kada usah. Karena bila duit dengan duit, riba hukumnya. Apa penukaran uang kalau di bank pas lah, di bank pas. Amun kita bisi patuhan kan, dek nanti tolong ya, ano kebetulan kita nasabah kan, ya mau minta yang berapa Pak Haji, yang 5 ribuan, 10 ribuan, sama 20 ribuan, berapa Pak Haji? 10 juta umpama, 10 juta juga adanya berkurang-kurang kan, bilanya berkurang awas saja. Laporkan sampai orang. Nah, artinya sudah disampaikan ya, Buya Yahya pernah juga menyampaikan, ulama-ulama pernah menyampaikan, tapi seorang masih menggawi. Ini umpama nih, masih kita menggawi bertakun dengan ulama kada hakun. Coba kamu tanya itu nah, apa hukumnya? Ah, malas aku. Nanti ustadznya mengharamkan. Ini berarti nyenang enak menggawi. Ya, kan enak aja itu duduk-duduk. Modalnya kan tinggal uang recehan. Ada yang 2 ribuan, 5 ribuan, macam-macam kan. Santai aja sih, Rin. Tasbih pulang dikatik. Mantap. Masya Allah. Ya. Mun ada keluarga nang berusaha itu kada usah gini lah. Ada aja rezeki di lain. Namun nang berakat tuh ngalih juga kita. Iya kalau paham. Ya. Kadang-kadang kan gak paham, langsung terima, langsung berangkat. Wah, kok bisa sih kurang begini? Ya sudah, nah, berarti orang gak senang itu Bu. Tapi kalau kita padahakan, pian cilai yang menak buruk awan ulun ini, ulun minta 50 ribu, bila 1 juta. Takun gak ada? Ya sudah, apa ikhlas saja dunia akhirat selesai, aman dah kita. Nah, urusan nang urusan matinya ini nang takutan. Bukan urusan masalah duitnya, urusan nang mati. Artinya itu contoh kecil. Ini kita banyak nih, kita duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan ini, pada kira-kira 10 hari, setengah bulan lah, itu banyak benar lah, hati-hati gitu. Nah, dan yang telah diutus Rasul-Rasul kepada mereka, dan kami juga menanya para Rasul, dan sesungguhnya akan kami berkabarkan kepada mereka segala yang telah mereka perbuat, sedang kami mengetahui keadaan mereka. Dan kami sekali-kali tidak jauh dari mereka timbangan hari itu adalah kebenaran atau keadilan. Wal waznu yauma idzinil haqq. Timbangannya betul-betul, ya, betul-betul pas. Makanya kan simbolnya pengadilan timbangan. Iyalah, timbangan, kejaksaan gin timbangan, sampai di kejaksaan seberang itu nama masjidnya Al-Mizan. Apa arti Al-Mizan? Timbangan. Mantap. Mudah-mudahan bujur-bujur adil itu aja. Kadang-kadang sudah hendak adil pas. Di sini nah. Duitnya terbanyak sedikit. Nah. Ya, itu mobil pulus kullu syai'in tembus. Ya, itu na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik, hidayah, memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, keafiatan, keselamatan, dan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Mungkin ada di antara keluarga kita yang lagi garing, lagi sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala syifaan ajilan kamilan la yughadiru saqama bil barakatil fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Ya Allah.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maafkanlah ya Kerim, maafkanlah Rahman, maafkanlah Rahmatullah Sallallahu Alaihi Nuril Anwar, Wasiril Asrarat, Riyadil Aghir, wa Mimtahibabil Yasar, Sayyidina Maulana Muhammadin Al-Muhdar, wa Alihi Al-Azhar, wa Ashabihi Al-Akhir, Adada Ni'amillah, wa Yabdal Allah, manfa'na bima'alamdana, Allah manfa'na bima'alamdana, Allah manfa'na bima'alamdana, wa alimna ma yanfa'una, Rabbi baqina fil din, wa alimna rusda, Rabbi zidna ulaman nafi'a, wa rizukna fahma, Rabbana tahbainana, وبين قومنا بالأقل عند خير فاته ربنا آتنا في الدنيا سنة وفي الأخرة سنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.